Hai hai semuanya, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Sri Sundanese. Selamat pagi cintaku. Selamat pagi, hari yang indah. Lagi sedang bunga. Suamiku rajin banget sih. Iya. Dapat bonus ya untuk suami yang rajin ya. Iya, bonus. Iya. Maksudnya? Nanti deh, aku buatin deh. Oh, lagi bikin kejutan. Oh, oke. Okay. Siap. Lanjutin, semuanya disiram. Tolong, itu juga. Sambil mereka mengerjakan tugasnya, aku akan menyiapkan minuman spesial. Saya mau berani nih, Pak. Itu ya, kalau jalan, so. Jadi ketika mereka tugasnya selesai, akan aku hidangkan minuman spesial Dalgona Cafe. Dalgona Cafe Korea yang akan aku buat sekarang, versinya versi aku sendiri karena tidak punya bahannya di rumah, tahu sendiri situasi Italia nggak bebas belanja. Jadi aku punya adalah cafe asli ya, dibuat dari kopi asli dengan cara kopi mocha khas Italia. Dan kalau teman-teman mau tahu cara membuat kopi asli kopi mocha seperti ini, bisa lihat di video aku sebelumnya, ada cara membuat kopi mocha, sama ada juga video tentang membuat kopi khas Amerika juga ada. Dan sekarang versi kopi yang lagi viral dari Korea itu ya. Bahan-bahannya sudah siap, ini ada susu segar, dan untuk anak tidak pakai kopi, kan anak-anak tidak minum kopi ya, kasihan. Pakainya seperti Milo, sejenis Milo tapi ini Milo Italia ya, kayak merek Nesquik nih untuk anak-anak. Dan sudah ada juga whipped cream cair yang segar, dan kopinya aku sudah buat dari menggunakan teknik mocha, kental banget, dan es batu, dan siap di... buat. Cantik. Sekarang bikin yang untuk kita ya, pakai kopi. Mau pakai gula nggak sayang? Pakai aja. Makas tapi ko taruh anjing. Thank you.
Così più bello. Eccolo. E quello te lo mangi, perfetto, va bene così. Ok. Wow, ini bagus sekali sayang. Cantik ya kopinya. Wow. Ya, kayak di kafe-kafe gitulah. Iya, ini apa namanya? Dalgona Cafe Korea. Korea, oh, Korea. Ini lagi tren sekarang ya? Iya, lagi ngetren. Makanya kita coba. Gue nggak pernah lihat ini. Enak nggak? Ini udah duluan sih, saya udah nggak sabar. Pakai coklat juga. Coba. Wanginya wangi sekali. Yang benar. Wangi nggak, Sam? Perfuma? Kada. Oh. Beneran enak banget, gurih. Gurih sekali. Makan, Sam. Padahal ini nggak pakai gula loh, aku cuma susu segar aja. Oke, coklat dulu. Gurih aku banget. Sangat suka. Biji kopi. Ya, kita variasi dengan coklat batang biar lebih nikmat. Wow. Sampai kotor mukanya. Enak enggak? Suka? Bilang, aku suka. Aku suka. Yeah. Gurih sekali. Upside down ya. Putihnya di bawah, kopinya di atas. Ini di Itali juga nggak pernah ada yang kayak gini. Ternyata rasanya enak banget. Teman-teman, coba aja di rumah ya. Aku juga coba. Karena kebanyakan nonton YouTube. Jadinya pengen coba juga. Ya. Jangan lupa subscribe ke Sri Sundanese ya guys. Jadinya kalau suka konten kita atau mau kasih saran atau tidak suka atau apapun, komentar aja di bawah, mau tahu resepnya atau mau kontak aja sama kita, boleh aja, kita pasti jawab di situ ya. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Dah. Cha 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 da da da. Yeah.